orang panggil saya Santo. Saya sebagai franchise owner di Quick Chicken, saya melihat bahwa peluang bisnis usaha makanan itu masih cukup bagus dan ayam fried chicken itu juga masih banyak digemari. Tentunya banyak ya kendalanya ya. Kita mesti cek satu-satu hotel kita ada di mana, terus persediaan bahan baku, persediaan personil untuk cover yang personil area, terus pasarnya seperti apa. Di bulan-bulan pertama itu kita masih melihat peluangnya seperti apa, kendala di lapangannya seperti apa, pasokan supaya tetap stabil seperti apa. Kalau kita memulai bisnis, saya lebih berguna bisa menghidupi beberapa orang, lebih berguna lah dalam arti. Kiatnya adalah kita memberikan yang terbaik dari segi rasa, pelayanan, semuanya lah. Ketika customer harus merasakan ayamnya Quick Chicken itu beda, bahwa kita punya standar yang lebih. Kita bikin standar premium dengan harga yang ekonomi. Ada beberapa POS lah yang memang udah namanya besar, bahkan sampai yang namanya masih kecil. Saya coba beberapa, saya trial dengan akun demonya. Ketika saya browsing Majo, waktu itu ketemu di internet, saya coba juga Majo, trial 14 hari. Saya di situ dari segi harga cukup ekonomis, dari segi sistemnya itu sudah cukup lengkap. Kita tahu bahwa outletnya pisah-pisah kan. Nah, di outlet pisah-pisah itu kan nggak bisa ngontrol setiap hari anak-anak masuk jam berapa, pulang jam berapa. Tapi dengan Majo kan real time jamnya. Kita bisa masukkan PB1 di situ, potong pajak dan lain sebagainya. Buat saya kayak punya asisten pribadi aja di situ. Nah, impact-nya otomatis dengan adanya Majo, kita bisa mengurangi kos sumber daya itu sih, dan orang harus menggunakan Majo kalau dia mau mempermudah bisnisnya mereka. Usaha itu kalau cuma kita pikirkan nggak akan berjalan. Yang penting kita punya kemauan, kita jalan dulu aja. Sambil berjalan kita bisa belajar. Tidak semua usaha memerlukan modal yang besar. Jadi yang penting jalanin aja dulu, perlu keberanian untuk memulai usaha dan meninggalkan zona nyaman, seperti itu aja sih.